balik lagi di segmen Stadium Traveler dan masih bareng sama gue Fahri Mahar. Dan masih di Bandung nih gue. Dan sekarang ini gue lagi ada di tempat perhelatan nanti nih Piala Dunia U20 di Jawa Barat, yaitu tepatnya di stadion ini nih. Tuh, Stadion Sijalak Harupat Bandung. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa, ruang gantinya seperti apa, dan area pemanasannya dan lapangannya itu sekarang kondisinya kayak gimana sih? Ini di tanggal 15 April 2022 ya. Jadi yuk kita masuk aja ke pintu utamanya. Yo guys. Nah guys, dari luar stadion sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Ke pintu utama nih, dari pintu utama kita masuk barat utama. Oke, langsung aja kita masuk ke pintu barat utama Stadion Sijalak Harupat. Di depan pintu masuk nih ada Press Conference Room. Ini dia nih Press Conference Room-nya. Oke, kita lihat masuk dalamnya. Nah, ini dia nih Press Conference Room Stadion Sijalak Harupat ya. Nanti media-media dan para pelatih dan pemain setelah pertandingan pasti di sini nanti nih. Tuh, ini suasananya begini. Ini masih kosong sih. Belum ada apa-apa ya. Baru ada meja pingpong doang di sini. Yuk, kita masuk lagi. Oke, sekarang kita menuju ruang VIP, tribun VIP sih lebih tepatnya nih. Wow. Nah, ini depannya. Iya benar. Ini tuh ada jembatan gitu nih, nggak tahu dari mana ya, tuh dari ujung sini. Nih, oke, sekarang kita ke tribunnya. Nih, suasananya enak banget ya, asri di Stadion Sijalak Harupat, dikelilingi sama gunung-gunung. Ini aja padahal panas nih, cuma angin-anginnya itu loh, dingin seger. Oke, ini waktu Piala Asian Games ya, 2018. Nih stadionnya. Wow. Nah ini guys, rumputnya lagi perawatan ya menjelang Piala Dunia U20 nanti di tahun depan nih. Tuh. Overall sih oke, dari rumputnya masih mungkin diganti-ganti ya, yang botak-botak itu diganti itu. Nih guys. Ini tribun VIP-nya kita. Tuh. Ini tribun VIP-nya. Yuk kita lihat dulu yuk ke tribun VIP-nya dulu deh kalau gitu. Nah, ini tribun VIP-nya. Bangku tebal gini sih. Single seat mah tebal banget. Cuma agak kotor ya, berdebu mungkin. Tuh, point of view dari bangku VIP-nya ya. Nih, point of view-nya. Tuh. Oke sih. Kursinya cuma tinggal dilap-lap dikit aja sih ini. Tuh, masih ada debu-debunya tinggal dilap-lap dikit. Nah, ini untuk presiden atau orang-orang penting nanti sini tambahin sofa ya. Itu nah ini untuk apa sih namanya itu? Buat kontrol pertandingan atau apa ya, untuk broadcast kayaknya sih di bawah situ. Ini tribunnya. Oke, kita turun lagi yuk. Oke. Turun. Nanti gua gak tahu ini meja apa nih. Meja wartawan atau bukan sih ini. Kayaknya sih media juga, untuk media deh. Oh iya bener, media. Nih, ada meja-meja begini nih untuk media. Nih ya, tuh. Untuk media udah disediain ya. Cuma kursinya nih. Oh ini bagus, cuma atasnya doang nih. Karena kena matahari mungkin. Jadi agak bule gitu. Ini tribun medianya. Nah itu dari sana tribun utara kayaknya deh. Ini kita dari barat ya, bener berarti barat, utara. Sebelah sana tuh yang ada fans core-nya juga. Sini bagian timurnya. Nah itu juga bagian selatannya. Nah ini pintu dari tribun ya. Nah, ini dari tribunnya. Oh mungkin yang ini nih di depan ini kayaknya buat
defable deh. Jadi duduk, jadi sampingnya itu ditaruh apa namanya? Meja lagi. Wheelchair ya, wheelchair samping sini. Terus ini tempat duduknya, baru kita duduk sini nonton di sini. Nyaman sih. Iya. Ini point of view-nya buat yang defable sih oke. Masih kelihatan deket banget. Ya, ini karena nih renggang-renggang nih. Kursi-kursinya agak renggang, mungkin sini buat wheelchair nanti ya. Cuma ada beberapa aja sini yang rusak nih, harus perlu diperbaiki ya. Oh, ini kayaknya tambahan ya, dulu kayaknya nggak ada ini kayaknya ya, cuma nih selalu dari besi gitu. Nah ini mungkin harus ada pembenahan di sedikit sih untuk persiapan Piala Dunia. Nah ini juga nih, ini harus diperbaiki sama dilap-lap sedikit sih. Udah oke ya stadionnya. Nah ini untuk pintu masuk pemain nanti datang sini nih. Nah ini untuk pintu masuk utamanya. Ya, sekarang kita ke dalam lapangannya ya, kita lihat gimana. Nah ini sekarang kita masuk. Oke, di sini dari tribunnya. Nah ini official pertandingan ya, buat ball boy atau apalah duduk ke situ kan. Nah ini rumputnya harus ada perbaikan lagi sih, perawatan nih, masih banyak rumput liarnya. Dan ini untuk track larinya masih belum ada, masih tanah begini ya, kayak Stadion Siliwangi kemarin. Nah ini ininya nih, kursi-kursinya ya, bagus banget sih tuh. Ini untuk bench pemainnya ya. Ini lagi perawatan rumput karena mungkin lama nggak dirawat. Mungkin persoalan dana ya, nggak tahu juga lah ya, jangan sotoy. Nah ini rumputnya sih bagus, zoysia ya. Ini masih agak ada yang boga botak gitu kayak gini nih. Untuk persiapan Piala Dunia U20 guys. Wow, drainase airnya sih oke lah, stadion begini mah. Nih, sekarang kita muter ini stadionnya. Nah ini, tuh ada lagi ada perawatan juga nih. Ini tengah-tengah nih. Agak renggang. Jadi tambahin pasir, ditutup ya. Udahlah kita jangan kesini lah. Oke, ini tuh suasananya, tribunnya. Ini tribun apa ya tadi ya? Selatan. Itu utara, ini barat kan. Nah ini untuk gawangnya ya. Untuk gawangnya itu bagus ya. Yuk, kita coba sana yuk. Nah ini perawatan rumputnya nih tuh. Ini rumput-rumput barunya, mudanya nggak boleh kita injek ya. Nih, jadi itu dari sampingnya aja, dari sini aja. Oke, ini juga kayaknya butuh dicabut-cabutin nih. Karena kan jelek aja ya kalau kita ngelihatnya banyak rumput-rumput liar gitu. Gue penasaran nih mau lihat jaring gawang gimana. Di bahannya begini ya, baru tahu nih kan, karena yang selama ini gue liputan gitu stadion-stadion, jaring gawangnya itu pakai ini apa ya? Tali tambang. Oh ini bagus banget sih, apa sih nama talinya nih. Untuk tiang gawangnya juga bukan main-main kayak ini, bagus ya. Jadi kita puterin aja yuk. Ini gue juga lagi ngelilingin stadion Sejelak Harupat ya. Belakang gue lagi ada penyiraman tuh, masih ada perawatan ya. Tapi sih rumputnya bagus ya, bagus banget emang. Ya secara kan untuk Piala Dunia U20, kalau kita lihat Stadion Sidolik juga untuk yang latihan juga udah keren banget ya rumputnya ya. Ini juga lagi ditambah-tambahin pasir ya, tuh lagi ditambal-tambelin yang rusak-rusak. Karena kan gak lama lagi tahun depan ya, sudah mulai perhelatan akbar itu. Karena sebagai tuan rumah yang baik, kita harus mempersiapkan diri menjadi lebih baik juga. Ini rumput-rumputnya nih untuk tambalan-tambalannya nih. Tuh, ini rumputnya lagi nyiram. Itu lagi dicabut-cabutin rumput-rumputnya. Lagi cabutin rumput liarnya apa ya? Ayo, sip. Semangat. Tuh.
Jadi di garis-garisin gitu supaya nanti ketahuan yang mana sudah di rawat ya, sudah rawat. Yang di inilah pokoknya yang dibenerin sama mang-mangnya, mana yang belum gitu. Karena kan nanti mau digradasi. Oke, nah ini papan skornya. Utara sama selatan ada ya papan skornya. Wih, gila keren banget sih ini. Stadion terus belakangnya pegunungan gitu. Sejalak harupat. Wah. Keren habis. Stadionnya bagus lumayan, cuma palingan tinggal perawatan single seat, single seatnya doang nih untuk penonton. Itu kan mungkin lama nggak pernah dipakai event atau pertandingan apapun internasional di sini. Ya akhirnya mungkin agak kurang rawat. Masih bagus semua untuk single seatnya. Paling tinggal dilap-lap sedikit lah perawatan gitu atau pakai minyak lah supaya lebih mengkilat gitu kan. Oke nih, udah mau sampai di pintu utamanya lagi nih. Yang tadi tempat pemain masuk semua ya. Ini rumput masih perawatan sih. Rata banget emang rumputnya. Ya sedikit lagi sih udah siap lah untuk perawatan Piala Dunia U20. Aduh, gue udah gak sabar guys. Ya semoga bisa nonton langsung di sini ya. Balik lagi kita ke Bandung. Tapi tinggal gini aja sini. Trek larinya aja sih. Masih tanah. Jadi kalau misalnya hujan, kasihan pemainnya ya. Agak blok. Tapi kalau biasanya kalau main, ini di pakaiin karpet biasanya gitu. Jadi nggak begini, nggak tanah gini. Nih, biasanya sih dipakein karpet nanti pas pertandingan, nggak tanah begini. Di pemainnya nih, alhamdulillah diizinin ya. Ini ruang ganti. Ayo, Pak. Ruang ganti pemainnya bagus banget. Tuh. Ruang ganti pemainnya dari Stadion Sejalak Harupat. Lebar banget sih emang ini. Tuh. Ruang ganti pemainnya. Ini ruang gantinya ada 3 katanya sih. Ini yang C, ruang ganti pemain C. Ini tuh. Ini ruang ganti pemainnya. Orange-orange. Persija ya? Enggak deh. Orange Persija. Kalau Persekap tuh biasanya hijau. Sekap Kabupaten Bandung. Nah ini tim sanitary facilities tuh. Di sini. Nah ini ada bathtubnya guys. Tuh ada 3 bathtub. Ini keren banget guys. Tuh ada bathtubnya. Bagus banget. Ini ruang pelatih, coaches office. Oh, ini ruang massage-nya di sini nih. Tapi masih kosong sih, belum ada leader massage. Nah, ini toiletnya. Ini toilet sini ya. Ini untuk ya wastafel biasa lah. Nah, ini untuk shower. Shower pemainnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas banget 11. Kita lihat isinya. Wih, gila keren banget. Tinggal dipakai doang ini sih. Udah siap ya. Untuk Piala Dunia. Pantas aja dipilih. Karena ini untuk Piala Dunia. Karena kita kemarin melihat ke stadion. Apa sih itu namanya tuh yang di Bogor. Itu tuh nggak ada ini. Nggak ada buat bathtub. Kalau ini kan udah oke banget nih, bathtub juga udah ada, udah siap banget jadi untuk jadi apa? Tuan rumah Piala Dunia ya. Alhamdulillah kita dibolehin masuk, guys. Jadi kita ke ruang lain lagi. Ini sih secara look oke. Okay. Bagus banget. Keluar lagi. Ini ada ruang ball boy. Bagus banget ya? Ada itunya, show, ada iya jacuzzi-nya. Ini bagus banget. Ini ada ruang latihannya juga ada sini nih. Jadi untuk pemanasan-pemanasan pemain bisa di sini. Tuh. Ini berapa meter ya? Lumayan lah. Itu ada gudang di situ. Oh iya kan, bener kan? Area pemanasan ya, ada tulisannya di sini. Warm up area. Jadi bisa ngoper-ngoper lari-lari sambil tunggu apa? Misalnya nih sebelum pertandingan misalnya Indonesia lawan apa gitu di sini. Nah, itu misalnya lagi ada pertandingan lain. Nah, jadi bisa warming up di sini sebelum masuk ke lapangan stadionnya.
Oh iya tadi namanya jacuzzi. Ah helah. Betap. Ini ruang ganti deh. Banyak ruang gantinya ya. Ada ruang doping juga di sana. Ada ruang doping sama ruang medis. Doping control di sini. Iya. Yeah. Banyak ya di sini. Berarti CD, berarti sebelah sana itu ada AB. Oh iya benar juga ya, kalau misalnya ada pertandingan pertama gitu, misalnya jam 3, tarinya lagi kelar jam 6, tapi pemain negara lain mau main setelah pertandingan itu, ya otomatis harus di ruang ganti yang lain, ruang ganti pemain lain, karena masih kita nunggu keluar dulu mereka kan, baru siap-siap gitu. Oh gitu maksudnya guys. Ternyata di sini ada ABCD, ada 4 ruang ganti pemain. Ada ruang wasit. Hei, Pak. Pemerintah Kabupaten Bandung. Stadion Sijalak Harupat. Ih, keren banget. Nih, ada ruang panpelnya nih, FIFA Office di sini. LOC. Ya, sini kayak ruang gantinya nih. Ya, betul. Itu ada ruang gantinya di situ. Ruang inspektur pertandingan. Oh, itu. Nah, bener kan? Ruang ganti B sini. Dari gua bilang tadi. Tuh. Ini dressing room. Tuh. Ruang ganti mainnya. Bener, di bagian sana nanti ada lagi. Yaudah ya, sama aja ya. Tuh, nanti sana ada lagi, ini ada area pemanasan juga. Jadi tim yang mau main selanjutnya itu bisa pemanasan di sini sebelum ke lapangan. Tuh. Udah yuk, kita ke lapangan lagi. Nah, ini nanti ini bench pemain ini untuk kalau pas pertandingan diluarin semua lah. Ini tuh. Bench pemain sih oke banget ya. Bisa digeser-geser deh. Tuh. Bagus banget. Nah, ini dipakai natapnya lagi, ini penutup lagi supaya nggak hujanan, nggak rusak. Tuh, masuk stadionnya. Kalau pemain masuk sini nih. Wih. Jeng. Setelah tadi dari dalam nih ya, sekarang kita keluar dulu nih. Kita mau lihat tempat latihan nanti nih. Para pemain-pemain dunia nih, main U20. Negara-negara lain nih yang bakalan latihan di sini nih, yang bertempat nanti di Jawa Barat ya. Ini ternyata di samping stadionnya itu ada lapangan latihan yang keren banget sih. Tapi kayaknya sini rumputnya rumput sintetis ya. Nih, kita jalan kira-kira hanya berjarak 100 meter dari lapangan utamanya. Cuma ini hanya ada satu tribun aja nih. Kebalik ya, 2-3. Nah, ini dia nih. Lapangan latihannya bagus banget kayak di Pancoran nih. Tuh. Ada lampunya juga, penerangannya lengkap, ada 4 ya. Tuh. Untuk latihan malam juga bisa di sini. Atau ini hybrid apa sintetis? Kayaknya sih sintetis deh. Bagus banget ya. Untuk lapangan latihannya. Nih. Soccer training bedas namanya. Untuk bench pemainnya juga udah ada di sini ya. Sama papan skornya aja udah LED di sini. Tuh ini, nanti pintu masuknya dari sini ya. Tuh. Ini. Nanti ini kalau mau ke tribunnya ke sini. Ini lapangan latihannya di sini nih, masuknya nih. Kita masuk lah ya, dari sini juga kelihatan ya. Tuh. Bagus banget. Udahlah, kalau gitu. Tapi ini kayaknya lapangannya mini ya. Mini soccer nih. Nggak terlalu panjang soalnya. Tuh guys. Nah, yaudah ya. Tadi kita udah masuk ke dalam stadionnya. Kita udah lihat-lihat juga ruang ganti pemainnya gimana. Segala macamnya di dalam Stadion Sijalak Harupat. Kalau gitu, gue pamit ya dari Stadion Sijalak Harupat. Sampai jumpa di segmen Stadium Traveler selanjutnya yang dengan stadion yang gak kalah keren dari stadion ini. Sampai belibet. Bye-bye.